Ya, kalau misalnya Kaguya, ada scene favorit nggak dari Kaguya? Ada sih yang kayak... Yang mana? Halo bos-bos, welcome back with me in Action Play. Dan ya, hari ini ada event di Jepangan ya, di Lippo lagi. Jadi ya, mari kita ke sana untuk nyari orang yang bisa kita ajak interview ya. Jadi ya, kalau misalnya kalian penasaran dengan apa dengan interviewnya, silakan nanti cek aja videonya. Let's go. Weh, oke guys. Halo teman-teman. Ya, jadi kita udah di eventnya, event di Jepangan ya. Event di Jepangan. Jadi saya ketemu teman-teman saya di sini ya. Betul. Ya, nanti kita bakal interview beberapa cosplayer yang ada di sini. Ya. Bener banget, kita interview semuanya. Nanti kita interview ya. Ya. Jadi tunggu, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di komen. Ya, bagus ya. Bagus, bagus. Apa namanya? Action Play. Yo. Ilham Kaigul Degi. Ya. Bahkan nimnya 213. Nanti bermasalah nanti bahaya. Di follow IG-nya apa, Der? Deri. Degi. Deri ITK Deri. Entar di sini juga ada ya. Di sini ada nih. Ya. Ya, pokoknya kayak gitulah. Kita cari cosplayer yang paling ya. Ya. Belum pernah. Iya. Ya, kalau misalnya ini sebenarnya luas ya. Ini aku nggak bakal keliling-keliling lagi karena aku udah pernah keliling sini tadi ya. Silakan cek aja di video aku yang ini. Tadi ya. Kan kita cari pas lagi nggak bisa kita cek. Kamu biar cek nanti ya, tapi aku ada Elena yang aku pengen interview. Elena ini unik. Tapi ada kamu ya. Kayak gini. Iya, pokoknya. Gak biasa. Tentu kita tahu misalnya. Iya, kau apa. Oke, ya, jadi kita ketemu cosplay yang bisa kita ajak interview. Namanya siapa, kan? Aku Faye. Cosplay jadi Harry Potter, ya? Iya, jadi Harry Potter. Ini buat apa nih? Iya. Ya, cosplay jadi apa? Jadi Elena, dari... Ya, Pak Junu Tabitalu ya. Kenapa cosplay ini? Karena dia keren. Kayak... ada dia kan puas aku, sebenernya aku puas aku, jadi aku tinggal di kerajaan. Ya. Keren aja gitu. Ya. Apa, kan berarti kalau misalnya kakak cosplay ini udah pernah nonton dong waktu dulu kakak? Nah, ini, scene apa yang paling favorit? Pas dia makan roti sih, gak tau kenapa. Kurosaki Maruko? Ini kayak lucu gitu, Elena. Itu episode berapa sih? Aku lupa, tapi pokoknya dia duduk gitu di kursi. Tak. Gua favoritku ini. Apa sih namanya, ada bocil yang makan darah itu. Makan darah? Kayak lupa deh. Itu episode berapa? Episode 3. Kayak lupa deh. Itu the best sih itu. Itu apa sih namanya, kanibalisme yang paling the best. Oh, ingat. Iya. Yeah. Yang bocilnya itu agak sengklek, guys. Ya, yeah. Jadi yeah. Kanibal. Iya, anjay. Nah, ini kakeknya beli atau rental? Aku beli, Kak. Beli? Iya. Berapa? Sekitar 1 juta lebih. Juta lebih? Iya. Termasuk apa semuanya ini? Semuanya 1 juta? Kalau kostum dari topi sama baju 1 juta. Kalau sepatu aku sendiri sama sapu, terus kan buat sendiri. Mungkin kisaran 2 juta semuanya. 2 juta? Effortnya tinggi, guys. Jadi kalau misalnya kalian pengen foto ya coba-coba dikit lah, ini effortnya tinggi ya. Oke ya, aku punya cita-cita pengen dipromo sama cosplayer, boleh minta foto kan? Boleh. Ya, nama IG-nya apa? Nah, ya kalau misalnya aku ingat nanti aku taruh di deskripsi ya. Oke, terima kasih Kak udah mau diinterview dan minta izinnya. Ini ambilin aja. Bang, siapa dulu penontonku, Bang? Halo yang nonton channelnya siapa? Diri. Ya, namamu namanya apa sih? Channel Action Play, Action Play. Oh, Action Play. Ya. Saya enggak perlu interview ya, kemarin udah diinterview ya. Enggak usah interview saya. Ya kenapa Anda cosplay jadi Alex Tom? Karena baru beli ya. Tanganmu kurang banget. Kalau kan enak gitu. Iya, ya, kebesaran gue, Go. Tangan gue udah pas. Ya, ini kamu ini asli kan? Ya. Kalian lihat. Aku tutupan cahaya ilahi. Nih, biar cantiknya kelihatan tuh. Ya udah ya, aku pengen keliling-keliling lagi. Oke ya, jadi kita ketemu cosplayer yang unik, coy, yang bisa kita aja interview. Namanya siapa, Kak? Hana. Apa sih namanya? Jadi cosplay jadi apa? Oh, Nahida, Genshin Impact. Woi, Nahidanya betok ya. Watashi wa Nahida. Kodomo ni mieru kamoshirenai kedo. Ya,
Kenapa? Kenapa cosplay Nahida, Kak? Ini cosplaynya pakai kebaya lagi, mantap ya. Karena suka aja. Nah, karena suka aja ya. Berarti main Nahida, coy. Kalau misalnya cosplay kayak gini tuh budgetnya berapa? Budget saya sendiri 400 ribu. Beli semua. Iya. Mantap ya effortnya ya. Kalau misalnya kalian minta foto ya silakan minta foto ya. Nama IG-nya siapa? Nama IG-nya apa? Nama IG-nya bacanya gimana ya? Ya, nanti ku taruh di deskripsi lah ya. Oke, Kak, aku tuh punya cita-cita pengen minta di follow sama cosplayer. Boleh minta follow Vega nanti? Boleh banget. Ya, makasih Kak udah mau interview. Ya, jadi kita ketemu cosplayer yang bisa kita ajak interview, namanya siapa, Kak? Sekira. Cosplay jadi apa? Jadi Raiden Sokoto. Wey, mantap ya, waifu saya, coy. Waifu lokalisasi ya, pakai kebaya. The Archon of Eternity has arrived. Pardon, traveler. Where is the chocolate? Oh? No chocolate? You will be invited upon this tower. Kenapa cosplay jadi Raiden, Kak? Karena suka aja sama karakternya. Wey, Raiden main ya, kita sama. Ya, kalau misalnya cosplay kayak gini, budgetnya berapa, Kak? Budgetnya? Budgetnya 500 ribu ya? Itu rental atau beli? Beli. Mantap ya effortnya ya. Jadi kalau misalnya kalian minta foto, ya silakan minta foto ya. Gak usah malu-malu ya. Biar effortnya tidak sia-sia. Ya, kalau apa nama IG-nya, Kak? Serokos. Ya, nanti aku taruh di deskripsi ya kalau misalnya saya ingat ya. Ya, Kak, saya punya cita-cita pengen minta follow sama cosplay. Boleh minta follow juga nanti? Boleh. Ya, nanti aku follow ya, Kak. Oke, makasih, Kak. Oke, guys, akhirnya aku ketemu waifu saya yang bisa diajak interview ya. Namanya siapa, Kak? Namanya Nai. Nai, cosplay jadi apa? Kaguya semua. Oh, jelas. Waifu saya. Kalian enggak usah ngaku-ngaku ya, ini waifu saya. Udah berapa lama nge-cosplay? Ini baru first time. First time? Iya. Mantap. Semoga first time-nya lancar. Kalau cosplay kayak gini tuh budgetnya berapa lama? Apa? Budgetnya berapa banyak? Berapa banyak? Sekitar 200. 200? Iya. Rental atau beli? Aku beli sendiri. Beli sendiri? Iya. Effortnya mantap ya. Ya, kalau misalnya Kaguya, ada scene favorit nggak dari Kaguya? Ada sih yang kayak... Yang mana? Teku. Okawaii koto. Anjay. Wah! Anjir, aku ketar-ketar, guys. Tapi ya tetap ya, kalau misalnya anime Kaguya itu scene favorit saya adalah ditampar sama Chika ya. Ya, ditampar Ishigami ditampar sama Chika pakai kipas. Ya, itu the best ya. Aku ketawa ngakak walaupun udah nonton berkali-kali ya. Ya, nama IG-nya apa, Kak? W00V9. Ya. Ya, nanti aku taruh di deskripsi ya. Oke, Kak, aku punya cita-cita pengen di follow sama cosplayer. Boleh minta follow Vega nanti? Boleh. Oke, makasih, Kak. Iya. Dan ya, mungkin segitu aja dulu untuk video kita kali ini. Ya, sorry aja ya kalau misalnya ada audio yang agak rusak. Soalnya headset saya rusak, coy. Dan ya, semoga kalian suka. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Minum, Bang.